Halo, pada kesempatan kali ini kita memiliki soal persamaan garis sumbu lingkaran dengan gradien M. Soal ini dapat diselesaikan dengan beberapa langkah. Yang pertama, menentukan gradien garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Yang kedua, menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Yang ketiga, menentukan persamaan garis sumbu lingkaran melalui gradien dengan rumus Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R dikali akar 1 ditambah M kuadrat. Pada soal diketahui bahwa terdapat garis X min 2 Y tambah 2 sama dengan 0 pada persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 8X tambah 4 Y sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah salah satu persamaan garis linggung yang tegak lurus dengan garis tersebut. Langsung saja. Yang pertama, kita akan menentukan gradien garis X min 2Y tambah 2 sama dengan 0. Gradiennya diperoleh 1 per 2. Nah, karena tegak lurus, maka berlaku M1 dikali M2 sama dengan M1. Artinya, M2-nya negatif 2. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan pusat dan jari-jari lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 8X tambah 4Y sama dengan 0. Dengan nilai A negatif 8, nilai B 4, dan nilai C-nya 0. Pusat A, B dengan rumus negatif A per 2, negatif B per 2. Kita substitusikan nilai A dan B tadi, sehingga diperoleh titik pusat lingkarannya 4, negatif 2. Selanjutnya, untuk mencari jari-jari dengan rumus akar A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat dikurangi C, kita substitusikan nilai A 4, nilai B-nya negatif 2, dan nilai C-nya 0. Sehingga diperolehlah jari-jari lingkarannya akar 20. Selanjutnya, untuk menentukan persamaan garis sumbu lingkaran melalui gradien, kita substitusikan nilai gradien negatif 2, nilai A kecilnya 4, nilai B kecilnya negatif 2, dan nilai jari-jarinya akar 20 ke persamaan garis sumbu lingkaran ini. Hasil perhitungan diperoleh 2x tambah y min 6 plus minus 10 sama dengan 0. Di sini terdapat dua opsi jawaban. Yang pertama, persamaan garis sumbu lingkarannya 2x tambah y tambah 4 sama dengan 0, dan 2x tambah y min 16 sama dengan 0. Jawaban yang sesuai dengan opsi pada soal yaitu yang C. 2x tambah y tambah 4 sama dengan 0. Cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Sampai jumpa.